akses kita di DPRD Jawa Barat itu aturannya memang satu titik itu kurang lebih 25 orang pun harus memenuhi protokol kesehatan. Duduknya harus berjauhan, terus pakai masker, dan tidak terlalu boleh berlama-lama ya, karena situasi COVID ini. Tapi Pemprov Jawa Barat di sela-sela reses DPRD itu membagikan masker ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan juga pembagian masker yang dibawa oleh DPRD Provinsi ke 120 orang ya di Jawa Barat nyebar di seluruh kabupaten kota bisa membantu masyarakat, karena paling tidak sebelum ada vaksin yang benar-benar ampuh membunuh virus COVID-19 ini kan kita tetap harus pakai masker dan tetap harus jaga jarak gitu kan. Nah, ini satu titik memang jauh dari yang normal gitu. Kalau normal kan bisa 100 sampai 200 orang gitu. APBD Provinsi Jawa Barat kan cukup besar ya, terreduksi ya, terekopusing anggaran APBD 2020 terekopusing untuk penanganan COVID. Karena COVID itu kita anggaran yang paling besar itu selain penanganan COVID dalam bentuk kesehatan, tapi yang paling besar itu adalah anggaran bantuan sosial. Karena Pemprov Jawa Barat, Pak Gubernur memberikan bantuan itu kan 4 tahap. 4 tahap kurang lebih 2 juta kakak di Jawa Barat yang dibantu. Satu kali tahapan itu kurang lebih nilainya 500 ribu. Nah, mudah-mudahan di pemberian tahap keempat ini yang terakhir, mungkin kita dorong tidak dalam bentuk sembako lagi, tapi semua dalam bentuk uang supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.